Aceh dimanapun kalian berada, selamat pagi. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 21, dilanjutkan bab 19 ayat 1. Ada satu kutipan yang menarik dari bacaan Injil hari ini, yaitu pada ayat yang pertama, di mana Petrus datang kepada Yesus dan berkata, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Dari kutipan tersebut, mengisahkan kepada kita tentang pengampunan. Dan yang menjadi dasar utama mengampuni atau tidak mengampuni, bukan kepada siapa kita harus mengampuni, tetapi dari siapa kita telah diampuni. Kita itu sudah diampuni oleh Tuhan, dan dosa kita telah ditanggung oleh Kristus yang sudah wafat di kayu salib. Jadi, marilah kita sebagai hamba Tuhan, mari kita saling mengampuni siapa yang telah menyakiti kita dengan tidak melihat seberapa besar kesalahannya yang dilakukannya.